Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat AR sederhana menggunakan Unity dibantu dengan marker Fufuria Engine. Oke, pertama-tama kita membuka Unity-nya melalui Unity Hub. Tampilannya akan seperti ini. Klik New Project, klik 3D Core, terus namain apa? Nama projectnya. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Ini tampilan dari aplikasi Unity. Oke, kita sekarang akan memanggil package-nya. Pertama klik asset, terus import package, terus kita cari markernya Unity. Terus kita pilih, terus open import and update. Kita tunggu lagi. Setelah itu kita pilih aset, import package, custom package, terus cari database-nya. Di situ klik import, pilih game object, Fufuria engine, AR kamera. Nah, di situ kita ke inspector, open Fufuria engine configuration. Terus di sini kan ada app license key. Nah, kita carinya ngambilnya di Fufuria, website Fufurianya. Pertama kita login dulu Fufuria. Di sini karena saya sudah login Fufuria, terus kita ke bagian develop. Setelah bagian develop, kita cari database-nya, kita ke klik modifikasi lisensinya. Terus habis itu kita copy, terus kita pastekan ke Unity add license. Terus habis itu kita device trackernya kita matiin dulu. Udah. Setelah itu kita ke game object lagi, kita ke Fufuria engine lagi, ke image target. Terus kita pilih target name, ini cari yang mau dia apa, dibuat AR. Terus kita pilih, terus oke. Nah, ini saya lagi menyesuaikan kameranya. Sekarang kita klik image target, game object, habis itu 3D object, terus pilih cube. Nah, di sini saya akan mengatur supaya cube-nya bisa terlihat di image targetnya, di gambarnya, di untuk terlihat di kamera. Nah, sekarang proses penguji cobaan, klik tombol start atau play yang ada di atas, tinggal tunggu prosesnya, nanti kamera akan memunculkan gambar. Kelihatan kan gambarnya, gambar cube-nya? Itu berarti tandanya AR-nya sudah bisa digunakan atau berjalan dengan baik. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.